setiap senyuman yang mereka berikan memiliki arti lebih dari setiap kebahagiaan yang terungkapkan. Melalui hamparan keindahan alam ini, kita perlu menjaga kelestarian dengan penuh rasa perjuangan. Ini akan menjadi awal yang baik. Melalui keinginan sepenuh hati, dengan menciptakan inovasi untuk membuahkan hasil yang sempurna, sehingga menghasilkan benih yang berkualitas. Keberhasilan yang mereka capai juga sesuatu hal yang mereka gapai. Dengan penuh rasa bangga memasarkan produk yang berkualitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga meningkatkan setiap kesejahteraan melalui sinergi. Kita bisa meraih mimpi yang lebih tinggi bersama. Juga sesuatu hal dari setiap kebahagiaan yang terungkapkan. Untuk Garut yang sejahtera. Saya Rudi Gunawan, Bupati Garut, ingin meyakinkan bahwa Garut daerah yang menghasilkan segala tanaman pertanian, mulai dari tanaman pangan, padi, dan jagung, dan lain sebagainya, juga tanaman hortikultura. Dan kita khusus untuk kentang, kita sudah melakukan pembibitan kentang dari kultur jaring. Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dan PT AIMS yang berada di Kecamatan Karang Tengah. Kita pun punya hamparan tanaman cabai dan tentu tanaman-tanaman hortikultura lain. Dan ini adalah hamparan yang ada di kawasan Bayongbong, yaitu kawasan bawang merah dan juga jahe. Hamparan bawang merah ini memberikan keyakinan Garut bisa memasok bawang merah ke seluruh Indonesia dari Bayongbong.